Mengikuti sosialisasi teknologi dan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati, Lasmidi warga Desa Tamasari mengaku beruntung membuat dirinya lebih waspada dalam menerima berita yang beredar di sosial media. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Dinas Komunikasi dan Informasi gelar sosialisasi teknologi dan informasi di kantor Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam sosialisasi, warga Desa Sukorukun mendapat materi dari narasumber Dinas Komunikasi dan Informasi setempat untuk selalu menyaring berbagai informasi yang tersebar di berbagai sosial media agar tidak terjerumus ke dalam berita hoax. Lasmidi, warga Desa Sukorukun mengaku beruntung karena dengan materi yang disampaikan dalam sosialisasi, dirinya dan warga setempat mendapat wawasan untuk lebih waspada dalam menerima berita yang beredar di sosial media. Pendapatnya setelah mengikuti acara ini bagaimana, Pak? Oke, ya, merasa ada keuntungan bagi masyarakat di sini. Sementara Lasmidi hadir dalam kegiatan tersebut atas undangan yang disampaikan kepadanya untuk mengikuti kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tim Liputan, Cahaya TV.